Yo and halo guys, balik lagi channel gue di channel Tamanku ya guys. Oke, video kali ini gue bakal bikin video lagi, dan pada video kali ini gue mau bikin video reaction ya guys. Jadi di sini gue mau reaction video dan foto. Jadi di sini gue dari YouTube doang, tapi gue itu cuy, reviewnya dari meme IG ya guys, dari meme IG sama meme YouTube juga guys. Jadi meme-nya itu adalah meme snack video ya guys, kalian tau lah ya, meme iklan snack video, kalian tau lah kayak gimana ya guys, isi-isinya, terutama yang bayi-bayi itu guys, yang bayi cengah-cengah itu guys, ya pasti kalian tau lah ya. Oke lah, jadi kita langsung aja reaction ya guys, kita lihat ya guys meme-memenya. Ya jadi di sini gue udah, ya itu guys, gue udah siap untuk reaction videonya ya. Oke lah, jadi kita langsung aja reaction videonya, kita lihat ya guys. Let's go, udah ya. Oke guys, jadi ini gue dalam videonya, dan di sini gue bakal nge-reaction berapa nih, 1, 2, 3, oh banyak guys, banyak guys. Tapi gue gak tahu sih bakal berapa, kadang gue suka gak jadi guys. Jadi kita langsung react aja ya guys, yang pertama kita lihat ya. Video ini hanya hiburan, bukan bermaksud untuk menyinggung iklan tersebut. Oke, kita lihat ya. Yang ini guys, ini pun kadang nyebelin guys. Dijatohin iklan bayi. Sampai itu guys, sampai pecah guys, sampai rusak laptopnya guys. Wah, sayang banget sih. Itu laptopnya sayang banget guys, ditonjokin gara-gara nemu iklan tadi guys. Oh, ini juga apa sih guys? Ini apa? Agak kesel juga gue, sempat kesel juga ngeliat nih iklan. Ini sampah. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun, kita dapat ini. Anjir. Emang guys, wah kacau emang guys. Emang gak tau kenapa sih iklan snack video isinya gitu-gitu semua guys. Dan itu pun iklannya diulang-ulang guys. Emang ketika ketemu bayi iklan snack video, ketika cewek lihat bayi. Ketika cewek. Oh, ini dua. Ya. Ih, bayinya lucu banget. Ketika cowok lihat bayi. Kering sumpah. Muntah dong, keren sumpah dong cuk. Meme iklan ad snack video part 1. Oh, ini 2 part nih guys, bagus guys. 2 part, dan ini part 1 deh. Gua reactnya part 1 dulu biar berurutan loh. Ya jadi diulang-ulang. Nge-lag, udah iklan nge-lag lagi. Ketawa gak tuh? Ya apaan tuh? Salpok sama iklan lain gak tuh? Gami parah banget aja. Oke, kita lihat lagi nih iklan snack video coin, tapi ending yang berbeda. Bentar. Oh, udah. Tadi sempet nge-lag soalnya. Anjir, agak gimana gitu lihat iklan. Kenapa nih? Menggokil, mantap. Menggokil guys. Ini kayak kacamata, ini ceritanya gak pakai kacamata guys. Nah gini. Ya gitu lah guys. Menggokil. Anjay. Menggokil ending. Lagunya nggak kena copyright apa? Oke. Okay. Ya udah, cok. Oke, jadi kita lihat lagi nih, guys. Nih, kalau yang di YouTube sekarang sama video itu terakhir, guys. Itu sama video terakhir nih. Kalau yang dari YouTube terakhir nih. Menang. Gol ya, guys. Yeay, gatonya iklan. Marah, guys. Gagak. Iklan gitu guys, iklan. Kita sekarang lihat ya guys yang dari IG ya guys. Kita lihat dari meme IG ya. Oke lah, kita langsung aja let's go. YouTube. Oh, ini ceritanya itu. Dan di sini iklannya.
Iklan snack video. Ini gue gak tahu yang mana. Oh, yang itu guys. Iklan snack video bayi sama iklan snack video yang apa gitu. Gue gak tahu dan gimana jelasinnya. Gue juga gak tahu sih itu apaan sebenarnya. Dan gue yang mau YouTube-an. Iya guys, kadang gue juga sering guys diiklanin sama yang kayak gituan. Sangat merasakan sekali gitu loh. Oke. Top brand awal ikan. What? Gue kira awal. Iklan di YouTube, snack video, Shopee, TikTok. Ini apa nih? Gue lupa lagi. Apa gitu namanya? Hago. Oh iya sih, Hago sering juga guys. Shopee iya guys, mayan. Cuman kalau kata gue sih masih seringan Hago deh. Kalau enggak, ini guys. Grab apa Gojek ya? Gue lupa lagi sih. Nah pokoknya masih lebih sering Grab Gojek sih kalau kata gue. Dibandingkan Shopee. Iya. Kalau snack video sama TikTok ya itu guys. Lumayan banyak juga guys. Snack video terbanyak sih kalau kata gue. Snack video iklannya merasakan. Iya anjir merasakan betul. Dan Tokopedia. Tokopedia gak sering-sering banget sih kalau kata gue. Ruang guru juga kalau kata gue sih gak begitu sering. Cuman kalau misalnya di TV juga sering sih. Kalau di TV. Kalau kata gue ruang guru tuh seringnya di TV. Menurut gue ini. Aku pasti kuat. Nonton iklan snack video. Ma, tolong ma. Gak tahan. Gak tahan dong dia anjir. Gak kuat ngeliat iklan snack video gitu guys. Yang terlalu merasakan gitu lah guys. Iya guys. Kalau kata kalian iklan snack video yang paling merasakan yang mana guys? Coba kalian komen di bawah guys. Yang paling merasakan yang mana? Kalau kata gue sih yang itu guys. Yang kursi itu loh guys. Yang nendang kursi. Nendang apa ngindahan gitu. Pokoknya yang tadi lah guys. Ada lah guys. Dan ya kita lanjut lagi. Nih kita lihat. Anjir. Diubah dong jadi suara openingnya PS2 anjir. Jangan ada begini. Kita pas juga ya guys. Parah anjir. Siapa lagi nih? Oh, Shoten iPhone kena copyright ini mah fix. Copyright anjir. Anjir. Ditembak dong iklannya guys. Kita kasih like lah guys. Merasakan sekali guys emang guys. Parah banget guys. Ya udah lah ya guys, kita sampai sini aja ya. Dan ya udah guys. Oke, jadi video kita sekian aja ya. Dan menurut gua ya, ini isi itunya, isi mimimnya gini amat gitu loh guys. Sangat merasakan sekali seperti iklannya. Tapi kalau kata gua mending mimnya sih lumayan kocak guys. Kalian nih guys, yang gua reaction tadi paling lucu yang mana? Kalian komen aja di bawah ya guys. Dan juga kalian, menurut kalian nih guys, meme iklan yang paling merasakan yang mana nih guys? Komen di bawah. Dan bagi kalian juga yang punya saran konten atau saran gue enaknya reaction apaan, kalian bisa komen di bawah. Dan kritik dan saran kalian juga bisa komen di bawah dan DM Instagram gue ya guys. Jadi gue sampai sini aja ya bikin videonya ya. Dan gue sampai sekian aja ya bikin videonya. Oke guys, jadi video kita sekian aja ya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata atau salah ngomong atau salah bicara ya guys. Ya jadi video kita sekian aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam juga teman aku, see you next video and goodbye. See you in next video.